Kalau enggak mampu, enggak usah haji. Ngapain maksa-maksa diri sampai harus ngambil haji model kredit talangan haji. Sekarang kan sudah ada itu lembaga-lembaga yang menalangi haji. Kita tidak mampu, tapi kita minta orang untuk menalangi, lalu kita bayar utang. Pada dasarnya hukumnya kita tidak mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib haji. Kita jumpa sama Nabi, Nabi nanya sama kedua cucunya, makan apa itu? Kurma ya Rasulullah. Dari mana? Dari Baitul Mal. Kata Rasulullah, bah, buang. Kata Rasulullah, buang. Nabi dan keturunannya tidak memakan harta zakat. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu jemaah salat subuh yang telah hadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya insyaAllah. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang anjuran untuk menegakkan salat Jumat, sekaligus ancaman bagi mereka yang meninggalkan Jumat. Kita pindah ke bab yang baru, yaitu kita bersedekah, yaitu tentang bab pembahasan masalah sedekah. Dan judul yang pertama yaitu tentang at-targhib fi ada'iz zakat, yaitu anjuran untuk membayar zakat. Tentu ada yang bertanya-tanya babnya, bab sedekah, lalu kenapa dibahas masalah zakat? Jadi sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajibah, ada sedekah nafilah atau mustahabbah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang zakat dan orang-orang yang menerima, yang berhak menerima zakat, Allah tidak sebutkan bahasa zakat tapi as-sadaqah. Allah katakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Kata Allah sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil, mu'allaf dan seterusnya. Di situ sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu ada yang wajib, dan yang wajib itulah zakat.
Nanti ada sedekah yang bentuknya sunnah. Nah itu macam-macam. Ada yang infak, sedekah yang kita kenal biasanya bahasa kita sedekah. Lalu nanti ada wakaf, hibah, macam-macam. Nah untuk bab pertama ini, untuk judul yang pertama ini, yaitu tentang anjuran membayar atau menunaikan zakat. Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, kita bacakan saja beberapa di antaranya. Kata Rasulullah melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan, dibangun di atas lima perkara. Artinya ada lima pilar utama yang menjadi ciri utama dalam Islam, dan orang yang menegakkannya layak disebut Muslim. Apa dia? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiang pertama dalam Islam yang harus ditegakkan adalah syahadat. Jadi tidak disebut Muslim kalau tidak bersyahadat. Dan itu adalah syahadat kepada keesaan Allah, dan yang kemudian mengakui tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Tidak ada itu, tidak ada Islam. Walaupun melakukan amalan-amalan orang Islam, tapi tidak mau menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah Nabinya, maka tidak ada Islam. Dan kemudian yang kedua, kata Nabi, wa iqamis salat, itu mendirikan salat. Ini wajib. Maka tidak disebut Muslim yang sebenarnya kalau dia meninggalkan salat. Bahkan salat itu ditambah dalam hadis yang lain, tiang agama. Orang yang meninggalkan salat jatuh ke dalam dosa besar, fasik. Selama dia tidak mengingkari kewajiban salat, dia belum masuk kategori kafir. Tapi kalau dia sudah mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Yang banyak hari ini bukan mengingkari kewajiban salat, tapi tidak melakukannya. Jadi kalau ditanya apakah bapak tahu bahwa salat itu wajib, tahu. Kenapa tidak melakukannya? Nah, di situ dia mulai melakukan perkara-perkara yang melalaikan salat, atau dia tidak salat sama sekali. Maka dia dihukumi fasik, tidak disebut kafir. Jenazahnya masih wajib diurus oleh kaum muslimin. Jenazahnya boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, namun dia mati dalam keadaan telah meninggalkan tiang agama. Dan efek yang paling besar adalah di akhirat Allah akan hapus semua kebaikannya. Kalau dia mati dalam keadaan tidak taubat, meninggalkan salat, Allah hapus semua kebaikan dan amal salehnya. Kalau ada yang lain, Rasulullah memperjelas dengan kalimat, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya diterima, saluhan, maka diterimalah semua yang lain. Artinya baru dihitung yang lain. Kalau salatnya tidak ada atau rusak, ada yang salat tapi rusak asal-asalan, maka rusaklah semua amal yang lain.
Jadi ini tiang yang kedua. Tiang yang ketiga kata Rasulullah, yaitu wa ita'iz zakah. Nah di sini kunci yang mau dibahas, yaitu menunaikan zakat. Nanti kita bantu dengan hadis-hadis yang lain. Lalu yang keempat, wasaum Ramadan. Puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjul bait, yaitu melakukan haji ke Baitullah. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan liman istata'a ilaihi sabila. Hadis pertama ini menggambarkan secara umum tentang lima rukun Islam, dan itu wajib. Kalau tidak melakukannya, maka dia siap-siap bertemu Allah dalam keadaan rasa takut dengan siksaannya. Zakat bahagian daripada rukun Islam. Zakat ini disebut az-zakah, dasar bahasanya adalah an-namu. Ya, jadi bahasa zakat itu aslinya secara bahasa bermakna an-namu. Artinya tumbuh. Makanya zakat itu nanti hanya dibebankan pada harta yang tumbuh. Tidak diwajibkan zakat pada harta yang tidak bergerak atau harta yang tidak tumbuh. Dan itu punya kadar masing-masing. Zakat itu tidak dikeluarkan sesuka hati dari orang yang ingin mengeluarkannya. Zakat itu sesuai prosedur harus melalui dua syarat utama, yaitu nisab dan haul. Jadi bukan suka-suka orang saya mau keluarkan zakat lalu dia keluarkan, tidak. Kalau enggak cukup nisab, tidak sampai nisab, dan belum cukup umur harta itu, ya, tidak sampai haulnya, walaupun seberapa besar pun kita keluarkan, tidak disebut zakat. Ya paling nanti jatuhnya ke sedekah. Maka zakat bukanlah perkara seperti sedekah suka-suka kita, tidak. Kalau enggak kena, ya tidak usah bayar. Sama kayak orang berhaji, kalau enggak mampu, enggak usah haji. Ngapain maksa-maksa diri sampai harus ngambil haji model kredit talangan haji. Sekarang kan sudah ada itu lembaga-lembaga yang menalangi haji. Kita tidak mampu, tapi kita minta orang untuk menalangi, lalu kita bayar utang. Pada dasarnya hukumnya kita tidak mampu. Karena tidak mampu, tidak wajib haji. Tidak perlu paksa diri pun untuk wajib. Meninggal pun tak ditanya. Orang miskin meninggal, maka Allah tidak nanya tentang haji. Karena memang tidak mampu. Orang hari ini kadang-kadang demi haji ya, sampai berutang, lalu dia seret dirinya ke dalam hutang. Dan bahkan ada yang kemudian terpuruk dalam hutangnya sampai terlilit. Apalagi model lembaga-lembaga yang kadang-kadang tidak bisa toleransi untuk menunda-nunda hutang. Ini kan sudah menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Padahal Allah mengatakan yang wajib saja, yang mampu saja yang wajib. Jadi zakat juga begitu. Kalau tidak sampai nisab, ya tidak perlu bayar zakat. Maksa untuk bayar zakat, enggak juga disebut zakat. Enggak dapat juga pahala zakat. Walaupun kita mengatakan saya ingin bayar zakat, belum sampai nisabnya, ya sudah, enggak sampai. Jadi tadi disebutkan di awal bahwa zakat itu hanya dibebankan pada harta yang tumbuh, artinya yang bermanfaat, mengalir dan mendapatkan hasil dari harta itu baru dikenakan zakat. Sederhananya begini, Bapak Ibu punya rumah, ada 10 rumah.
tidak satu pun disewakan, tidak satu pun disewakan, dibuat hanya untuk anak-anak cucunya. Karena anaknya ada 10 orang, dia buat satu orang satu rumah. Enggak disewakan, tidak dikoskan, tidak ada penghasilan dari rumah itu. Mau rumahnya 100 rumah, selama dia tidak tumbuh, tidak berkembang, enggak dapat ada uang hasil, maka tidak ada zakat pada rumah itu. Tapi kalau bapak ibu punya rumah 10, lalu mulai dijadikan sebagai bisnis properti, sewakan, 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 hasil sewanya itu kena zakat. Namun syaratnya sudah sampai nisab atau belum dalam setahun, maka dia nanti masuk ke dalam zakat perdagangan. Satu rumah disewakan 15 juta, 10 rumah 150 juta, nisab dalam perdagangan. Jadi itu kan masuk ke dalam nisab zakat perdagangan atau perniagaan. Dalam perniagaan nisabnya yaitu diukur dengan emas, 85 gram emas. 85 gram emas kalau orang Aceh lebih sering menyebut manyam, satu manyam 3 gram, berarti 85 gram bagi 3 sekitar 28 manyam ya, sekitar 28 atau 27 manyam ya. Satu manyam berapa? Siapa yang baru kawin? Satu manyam 2,5 juta. 27, okay. Kita hitunglah 2,5 juta misal, biar mudah kita hitung. Berarti 2,5 juta kali 28, berapa itu? 70 juta, okay. 70 juta itulah nisab dari harta yang diperniagakan, disewakan, dijual, di harta perdagangan macam-macam, jual beli toko. Tadi rumah ada 15 juta per rumah, 10 rumah 150 juta. Sudah lewat nisab. Jadi begitu dibayar oleh yang semua rumah, naik di atas 70 juta hasil dari sewa. Berarti sudah kena syarat pertama, yaitu nisabnya sudah sampai. Bahkan sudah 2 kali lipat nisab. Jadi misal kita tentukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 semua yang menyewa rumah wajib bayar. Dari tanggal 10 itu, di awal tahun tanggal Januari misal, awal tanggal 10 itu semua sudah terkumpul uang 150 juta, berarti sudah melewati nisab. Jadi nisabnya ukuran ambang maksimal kapan zakat itu menjadi wajib. Sudah kena syarat pertama, belum juga disuruh bayar zakat, tunggu dulu haul. Haul itu umur uang itu harus seumur setahun. Jadi uang itu harus berulang tahun dulu. Ini tadi tanggal 10 Januari kita sudah dapat uang 150 juta. Pokoknya kalau sudah di atas 70 juta penghasilan dari sebuah perniagaan, sewa menyewa macam-macam, itu berarti sudah kena nisab. Catat di kalender tanggal 10 Januari ada uang sekitar 75 juta atau 80 juta hasil dari sewa rumah. Nah, itu setelah dipotong semua kebutuhan utama. Artinya kebutuhan utama perbaikan rumah, WC yang rusak. Jadi kita perbaiki dulu, masih tersisa uang. Karena itu kewajiban yang punya rumah. Tersisa uang sekitar 75 juta. Tadi nisabnya 70 juta. Catat tanggal 10 Januari 2021 sudah dapat nisab, kena nisab. Apakah langsung bayar? Tidak, Bapak Ibu. Karena syaratnya dua tadi, nisab dan haul. Jadi kapan bayarnya? Tunggu umur uang itu setahun. Jadi dia sudah terendam nih di dalam ATM. Tunggu
kalau kita hitung dengan Masehi, dengan kalender Masehi lah, tapi sebenarnya hitungannya dengan Qamariyah, dengan Hijriyah. Jadi misal satu Muharram, kita punya uang segitu, tapi kita andaikan dengan Masehi tadi 10 Januari. Itu bayarnya tunggu 10 Januari tahun yang akan datang. Jadi 10 Januari tahun 2022, jadi 2021 masuk uang dari hasil perniagaan. 10 Januari 2022, di situ baru bayar. Berapa bayarnya? 2.5%. Kalau belum sampai setahun, uang itu kembali habis. Jadi sambil nunggu Januari 2022, ternyata kita menggunakan uang itu. Ya, kebutuhannya normal. Apakah tiba-tiba anak masuk kuliah, bayar SPP. Itu kalau masuk kedokteran kan pertama sekali itu banyak sekali bayarnya. Habis uang itu, cuma tinggal 20 juta lagi. Ya. Ternyata begitu bulan Desember tahun mau menjelang tahun 2022, uang itu sudah berkurang di bawah nisab, sudah di bawah 70 juta banyak pengeluaran kita. Maka otomatis di saat berkurang di bawah nisab, gugur lagi tuh. Jadi enggak bayar zakat lagi. Jadi yang kita rencana mau bayar tadi 10 Januari 2022 ya enggak kena lagi, karena dia sudah berada di bawah nisab kembali. Kapan kita mulai menghitungnya lagi? Ketika dia naik di atas nisab lagi, dapat lagi tahun berikutnya, bayar lagi rumah yang sewa tadi, naik lagi di atas nisab, catat lagi tanggal, tunggu lagi setahun. Bayangkan kemurahan Allah di atas kewajiban ini. Jadi bukan seperti orang yang dipaksakan mau enggak mau bayar, pokoknya bayar, enggak begitu. Enggak sampai syarat, ya udah enggak bayar. Allah pun memaklumi, artinya enggak pun dijadikan sebagai dosa. Nah, ini tentang zakat yang tunggu. Ibu-ibu punya jilbab, 1000 jilbab, tapi enggak ada yang dijual, enggak ada yang dijadikan sebagai bahan untuk diperniagakan. 1000 jilbab itu tertempel di belakang pintu sampai enggak bisa buka pintu. Apakah ada zakatnya? Enggak ada. Dia cuma suka aja tiap hari ganti-ganti jilbab, ganti-ganti jilbab. Ya, cuma punggung mendang macam. Padahal kalau kita jual itu bisa sampai 100.000 jilbab besar. Kita jual bisa mencapai di atas nisab besar. Selama enggak kita jual, kita cuma pakai-pakai aja ya enggak kena. Jadi jemaah muliakan Allah, kewajiban zakat ini menjadi tiang agama sekaligus menjadi ujian bagi kita. Kita ini mikir enggak untuk membayar zakat atau tidak? Ya. Makanya hadis-hadis itu menyebutkan tentang rukun Islam, itu salah satunya ada pada zakat. Dalam satu hadis yang lain, ini singkat saja, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna ma'a iman dakhala jannah. Ada 5 perkara. Kalau seseorang melakukannya disertai dengan iman, arti iman itu dia percaya, yakin bahwa dia lakukan itu karena ketaatannya pada Allah. Jadi ada 5 perkara kalau dia lakukan berbarengan dengan imannya, keyakinannya terhadap janji Allah, kalau dia lakukan itu dia dapat surga, lalu dia terhindar dari api neraka. Pokoknya enggak ada keraguan tentang keagungan Allah dan kekuasaannya, maka dakhala jannah, orang itu akan masuk surga. Apa dia amalannya? Yaitu man hafadha 'ala shalawatil khams. Yang pertama, disuruh jaga salat 5 waktu. Wa 'ala wudu'ihinna. Sekaligus disuruh jaga wudu yang baik, wudu yang sempurna. Wa ruku'ihinna, disuruh jaga ruku'nya. Wa sujudihinna, disuruh jaga sujudnya. Wa mawaqitihinna, dan disuruh jaga waktu-waktunya. Jadi perkara pertama, disuruh jaga salat yang 5 waktu, sekaligus dengan semua unsur-unsurnya. Wudunya harus bagus. Kemudian dalam salat jangan sampai kita terlalaikan, rukuk enggak sempurna, sujud enggak sempurna.
Ini amalan pertama yang menyebabkan masuk surga. Hanya solat lima waktu Pak ini suruh jaga. Sedangkan yang lain itu pilihan. Tahajud itu pilihan. Mau lempang mendapat rahmat Allah, jaga tahajud. Duha pilihan. Tapi yang wajib jaga yang lima waktu. Enggak ada solat-solat lain, cuma lima waktu saja. Asal bagus solat yang lima waktu, insyaAllah surga. Cuma masalahnya, kita enggak bisa melakukannya dengan baik. Karena Nabi pun sudah mengatakan solat seorang hamba itu paling dia dapat 1/10. Kekhusyuan yang dia dapat paling, atau pahalanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, paling banyak 1/2, setengah, kata Nabi. Tak bisa seseorang solat sempurna yang langsung 100%, tak bisa, kata Nabi. Ini bukan menunjukkan Nabi tak bisa melakukannya. Nabi mampu, tapi bagi umatnya itu begitu susahnya mencapai kesempurnaan. Tapi kita diberi kesempatan untuk menutup kekurangan itu. Apa dia? Yang pertama, disuruh perbanyak solat sunnah rawatib. Jadi qabliyah jaga, ba'diyah jaga. Karena nanti di yaumul hisab Allah tanya sama malaikat. Allah nanya bukan untuk mengetahui, karena Allah sudah mengetahui. Jadi Allah tanya pada malaikat apa? Cuba lihat solatnya. Sempurna, kata malaikat, tidak. Ada bolong-bolongnya, maksudnya ada yang kurang-kurang sempurna. Lalu Allah tanya, cuba lihat. Cuba lihat dalam catatan amalnya. Ada dia melakukan solat-solat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah? Ada. Kalau ada, kata Allah, tutupilah kekurangan solat fardunya dengan solat sunnah rawatib. Maka perlu jaga solat sunnah rawatib. Jadi datang ke masjid, jangan duduk di tiang masjid menunggu imam datang. Solatlah dulu qabliyah. Setelah solat, paksakan diri untuk bangun 2 rakaat, melakukan ba'diyah. Ini nanti manfaatnya ketika kita meninggal, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa jaga solat 5 waktu, tidak melakukan dosa, maka insyaAllah juga surga. Lalu yang kedua, wasam Ramadan. Jagalah puasa Ramadan. Lalu yang ketiga, wahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Itu disuruh jaga, disuruh naik haji barang siapa yang mampu. Berikutnya, wa'ataz zakat tayyibatan biha nafsu. Lalu kemudian disuruh untuk membayar zakat, dan tujuan zakat itu tayyibatan biha nafsu, untuk mensucikan dirinya. Di sini Nabi menyebutkan fungsi zakat adalah mensucikan diri dan harta. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga Allah sebutkan di dalam ayat. Allah katakan, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tusalli alaihim. Muhammad, perintahkan umatmu dari kalangan orang kaya, ambil dari harta mereka menjadi zakat, dan tujuannya adalah tutahhiruhum, mensucikan jiwa sekaligus mensucikan harta. Nah, jadi orang-orang yang berzakat itu dapat 2 kelebihan: suci jiwanya, suci hartanya, bersih hartanya. Suci jiwa itu bagaimana, Bapak Ibu? Di dalam harta kita itu ada harta orang, fihi hakum ma'lum. Di dalam harta kita itu ada harta orang, lisa'ili wal mahrum, kata Allah. Itu di dalam hartamu ada harta orang yang miskin, orang yang meminta-minta. Artinya dia hidupnya dalam keadaan fakir. Ketika Allah takdirkan kita jadi orang kaya, dan kemudian Allah bertegas bahwa di dalam harta kita Allah titipkan harta orang miskin, maka Allah miskinkan sebahagian, Allah kayakan sebahagian. Itu orang kaya harus sadar dia kaya karena ada harta orang miskin.
Dan tentu ini akan menyedihkan hati si miskin. Miskin lewat di depan rumah kita. Di depan rumah kita, masya Allah, mewahnya, bertengger, ada dua mobil, tiga motor, NMAX, PCX, apalagi itu, macam-macam. Bagaimana sedihnya orang miskin? Dia cuma andalan silop, sandal, andalan dia. Kesedihan hati ini, itu adalah permainan hati, permainan jiwa. Makanya di saat kita menyadari bahwa ini kita dikayakan oleh Allah, itu ada hak mereka, hak tetangga kita yang miskin, hak keluarga-keluarga, sanak saudara miskin, itu dikumpulkan Allah pada kita. Sehingga yang lulus PNS dalam satu lorong, kadang-kadang kita tinggal satu komplek atau satu kampung, yang PNS yang gajinya sudah tetap, ya, itu ada sekitar dari 200 kakak, ada sekitar mungkin anggap saja 75 kakak. Lalu nanti yang pengusaha ada sekitar 25 kakak. Jadi 100 orang miskin, 100 orang kaya. Itu orang-orang kaya yang tinggal di kampung itu harus tahu, dimiskinkan oleh Allah sebahagian ini, itu karena harta mereka Allah ambil, dititipkan ke orang yang 100 orang ini, lalu Allah pertemukan dalam satu kampung. Kesedihan orang miskin itu ditutupi dengan kedermawanan orang kaya. Maka orang kaya ketika menyadari dirinya diberi oleh Allah, lalu dia ambil sedikit hartanya, dia berikan. Allah enggak minta banyak. Allah minta 2.5%. Dia berikannya kepada orang miskin. Di saat itu hati orang miskin berbahagia. Dia ucapkan terima kasih. Dia ucapkan rasa syukurnya. Bahkan diiringi dengan air mata. Dia lafazkan doa untuk kita. Bagaimana perasaan hati kita sebagai orang kaya? Hati ini tenang, hati ini bahagia, karena memberi itu menyebabkan kebahagiaan. Jangankan kita yang punya uang, kurir yang kita utus untuk kasih sedekah kita aja, begitu dia lihat orang miskin terima, dia lalu mengucapkan terima kasih, mengenasih merayakan, lalu dia katakan sampaikan salam kepada beliau, semoga anaknya begini begini, semoga berkah, semoga. Kurir saja senang hatinya. Orang yang senang hati, maka dia telah membuat hatinya bersih, nyaman. Maka fungsi zakat, di saat kita keluarkan doa-doa orang yang menerima zakat kita, itu membuat hati kita bersih. Nah, kebersihan hati, maka masuklah hidayah dengan mudah, masuklah semangat beramal saleh dengan mudah, sehingga orang yang bayar zakat dimudahkan melanjutkan kebaikan berikutnya. Bukan dilihati dari siapa? Dari doanya orang miskin, dari kebahagiaannya orang miskin. Ini fungsi pertama zakat. Maka orang yang suka taat bayar zakat itu hatinya jernih, bersih, suka melakukan kebaikan dengan masjid dekat, ya. Jadi hidayah pun cepat, dan ujung-ujungnya tentu surga. Yang kedua, mensucikan harta. Jadi dalam harta kita itu kadang-kadang ada hak orang yang kita perlu bayar. Dengan kita bayar, otomatis walaupun melalui zakat, maka kita telah membersihkan harta kita, ya, dari kewajiban-kewajiban yang wajib dibayarkan. Makanya Nabi SAW itu tidak mau menerima zakat. Hasan Husain pernah membawa memakan kurma yang berasal dari Baitul Mal. Ketika jumpa sama Nabi, Nabi nanya sama kedua cucunya, makan apa itu? Kurma ya Rasulullah. Dari mana? Dari Baitul Mal. Kata Rasulullah, bah, bah, buang, buang. Kata Rasulullah, buang. Nabi dan keturunannya tidak memakan harta zakat. Kenapa? Karena harta zakat itu dikeluarkan membersihkan harta. Jadi otomatis, makanya di dalam beberapa tafsiran, seperti sikat baju, jadi kita sikat, jadi kita mau sikat harta kita, otomatis menempel kotorannya di sikat. Jadi kotoran itu andaiannya bagaikan harta yang kita keluarkan. Bukan bermakna hartanya yang kotor, andaiannya pembersih itu adalah harta yang kita makan. Maka Nabi enggak mau makan kotoran dari zakat yang kita keluarkan. Haram bagi Nabi dan keturunannya.
Mah hari ini kadang-kadang ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, takut pergi lupa habis-habis naik ini kan. Jadi jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsi daripada pembayaran zakat. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan dua hadis yang pertama ini kita bersemangat dan selalu mengingat-ingat tentang zakat yang Allah bebankan kepada kita. Jadi sebenarnya ini hanya ujian saja, hanya ujian saja. Ya, bukanlah sebuah hal yang kita harus bertanya-tanya kenapa wajib bayar zakat, enggak. Allah suka-suka kita, menyuruh kita itu hanya untuk menguji saja. Kamu taat tidak sama saya? Mau masuk surga? Saya sudah sediakan surga, indahnya luar biasa, taat tidak? Itu saja sebenarnya. Ya, makanya prinsipnya sami'ana wa ata'na.